Kalau stres, saya pun stres. Caranya main rakitan sidik-sidik kan main anjene ora apa-apa to. Nek kadang ngangge masker kok. Nganggo. Lah pake cakil maskeran lho. Ya ora, ya kok ya alas sampean pinter ndak. Sik aku tak omong sik ya. Lah ngono tuntut meneh. Wis pake lucu-lucuan. Digawe sing rada kreatif nih tetep berperan, tetep latihan ngono to. Gue sampein kirim kenang aku videonya tak upload deh. Oh siap. Nih, Ngesti Pandowo tetap berkarya meskipun tidak dibayar. Nah, siapa yang harus donasi? Ngono. Nah, orang sampein iseng lho. Oh, eh. Ya iseng gawean gue, Pak. Loh iya, iseng terus sampein rekam. Coba di YouTube ke. Nah, orang kirim kenang aku. Rasa oke-oke, rasa dodo-dobo. Sampein bisa joget, dagel. Setengah jam ngono lah. Sampai satu jam gitu ya. Berarti kok kayak ngopo butone corona apa piye ngono sampean nggih pagelaran cilik ngono lho ta pagelaran cilik ning salah tuh ora entuk ditonton ben sing nonton nang gone YouTube kami dari keluarga Ngesti Pandowo kami tetap eksis tidak pernah mengeluh cilikmu ciloko wa mami. Saya lagi di kampung Arya Mukti Timur Semarang. Ini menarik kampungnya karena isinya seniman semua. Mereka adalah anggota wayang orang Ngesti Pandowo. Jadi hari ini mereka sedang tidak bermain dan sudah lama tidak bermain. Jadi yang di ujung sana ada tetap survive, dodolan beras ya. Jadi saya mengajak sekaligus menantang untuk main wayang orang tapi di streaming di YouTube, di IG, di FB biar mereka tetap eksis dan semangatnya luar biasa. Tidak mengeluh, selalu berusaha. Mudah-mudahan semuanya peduli terhadap siapapun termasuk pada para seniman. Pundi margini po. Terus untuk penghasilannya gimana? Penghasilannya ya enggak ada, Pak. Sudah punya jaringnya sih. Satu minggu 40.000. Iya. Ya enggak. Biasanya kalau main apa jadi apa, Bu? Nah, sekarang ya jadi apa ya, mban duduk aja. Kalau dulu ya memang bisa nari, bisa nulis, tapi sekarang karena kakinya sudah sakit, kita hanya duduk aja. Sudah berapa tahun, Bu? Ya, ini tahun 73. Jaringnya sih, ya. Juga sampai sekarang. Dengan adanya Bapak Endar Prawo di sini memberi semangat anggota Ngesti Pandowo dan tadi beliau juga menyarankan supaya kita buat adegan yang untuk lucu-lucuan itu setuju sekali saya. Total hampir 60-70 kakak atau anggota, 60-70 anggota Ngesti Pandowo. Mulai tidak pentas terakhir sebetulnya itu ada mau ada gabungan dengan dokter-dokter Karyadi, Pak. Di, oh nggih. Okay. Nggih. Tidak jadi. Tidak semua punya sampingan, Mas, tapi ada yang seperti tadi Pak Ganjar ngendika ada yang jualan kecil-kecilan, ada yang ojol, ada juga yang usaha swasta sendiri gitu ada. Tapi mayoritas ya ada yang kalau orang Jawa bilang meligi di Ngesti Pandowo. Itu jadi ya macam-macam lah. Namanya hidup, Mas, ada yang ngeker-ngeker, ada yang tidak. Tapi alhamdulillah ya sebetulnya kalau enggak ada corona bisa menghidupi karena ada corona. Ya kita mandek total gitu. Kalau semangat yang jelas ya minta teman-teman sabar, memang ini penderitaan yang menghadapi kan bukan anggota wayang, semuanya menghadapi, semuanya kena dampaknya. Saya mohon kepada teman-teman, bukan saja teman-teman Ngesti Pandowo tapi teman-teman seniman
khususnya seluruh Jawa Tengah, sabar, semuanya tiarap dulu demi terputusnya perkembangan corona. Nah, kita berdoa semoga ini cepat selesai wabahnya, kita bisa berkarya lagi. Kalau stres, saya pun stres. Tapi kalau kita nanti stres, imun kita turun, mudah terjangkit oleh corona. Keren. Kita akan membentuk teman-teman, saya kumpulkan, barangkali ada yang punya kreasi. Karena kita memang tertinggal dari teman-teman dalam, sudah ada yang kreasi wayang cangkem, wayang elektrik. Nah itu, lah nanti kemungkinan kita, ya nanti kan ada tim kreatifnya, nanti anak-anak ngasih biar nanti membuat, tidak harus di panggung, karena panggung sementara ini kan ya di lockdown kalau istilahnya. Jadi kali kita cari tempat lain yang, ya tapi Pak Ganjar nanti kok, ya gimana lah, yang penting kita kreasi kita tersalurkan gitu aja. Wis lakoni